Monday. Sekarang saya ada di Korean Culture Day Universitas Indonesia NKCDUI 2017 is back with summer in Jeju. Di sini seru banget, banyak banget orang yang mengunjung sini, ada banyak banget acara. So, jadi tunggu apa lagi? Yuk langsung kita lihat ada apa aja sini. Balairung Universitas Indonesia dipenuhi penggemar budaya Korea. Mereka datang untuk menikmati Korean Culture Day. Di acara ini, pengunjung bakal merasa seperti sedang berada di Korea selama sehari. Dari banyak kegiatan, salah satu yang paling menarik pengunjung adalah Samyang Challenge. Sobat MMP, ada apa nih rame rame ini? Coba yuk kita lihat, kayaknya bakal ada Samyang Challenge. Saya mau cobain ini. Untuk lomba makan samyang, pengunjung bisa langsung mendaftar ke stan panitia. Peserta yang berhasil menghabiskan mie paling cepat menjadi pemenangnya. Acara ini sangat seru, karena sulit untuk menghabiskan samyang yang terkenal pedas. Sobat MMP, saya mau makan ini samyang challenge. Doakan saya menang. Lain lomba, ada pula bazar yang menjual makanan dan pernak-pernik bertema Korea. Bagi kamu pencinta musik Korea, kamu bisa juga loh cari CD artis-artis K-pop kesayanganmu. Korea tidak hanya dikenal dengan makanan dan budayanya, tapi juga kemajuan teknologinya. Maka dari itu, di Korean Culture Day, kita juga bisa menikmati hasil teknologi Korea dengan bermain game virtual reality. Pengunjung seolah-olah dapat melihat apa yang ada di dalam layar tepat di depannya. Padahal aslinya mereka hanya duduk. Lucu ya? Dari semua rangkaian acara Korean Culture Day, acara puncak adalah yang paling ditunggu. Yap, penampilan solo gitaris freestyle muda asal Korea Selatan, Sung Ha Jung. Sung Ha Jung membawakan beberapa lagu seperti Dekat di Hati milik Ran, original soundtrack drama Korea Goblin, dan Spring Day milik Bangtan Boys atau BTS. Pengunjung yang datang sangat antusias dan terhibur oleh permainan gitar Sung Ha. Bahkan, ada pengunjung yang datang khusus untuk menyaksikan penampilan Sung Ha Jung. Ada Sung Ha Jung? Ya, selain Sung Ha Jung karena bazarnya sih. Karena suka banget makanan Korea, jadi ya udah pasti harus dibawa. Boy Bitches, Panda Pink, Playgroup, dan lain.